Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pogasar. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga kabar baik menyertai kita semua. Di video kali ini Asar ada di depan masjid sekaligus TK Najaten ya. TK Najaten ada di Kampung Bang Wong, Desa Cihike, Kecamatan Bungbulang, Kabupaten Garut, bagian selatan Jawa Barat Indonesia, teman-teman. Asar ingin mengetahui seperti apa kondisi rumah di Kampung Kewong ini. Di Kampung Bangkong ini sekarang kayak gimana? Yuk kita sama-sama explore, teman-teman. Ini ternyata mau ada pembangunan masjid, sudah disiapin batu-batunya teman-teman. Pasir juga, ya Asar mendoakan, teman-teman juga doakan nih. Masjid Najaten sudah berumur sekitar 35 tahun, belum direnovasi. Akan direnovasi katanya tadi ngobrol-ngobrol Asar dengan warga di sini ya. Semoga dalam proses pembangunannya nanti masjidnya menjadi lebih baik lagi. Tapi bukan cuma masjidnya. Jamaahnya semakin banyak yang lebih iman dan bertakwa, bukan cuman bagus masjidnya tapi penuh isinya dengan jamaah yang memperbaiki diri menjadi iman dan takwa. Oke teman-teman, kita lanjut. Oke teman-teman. Kenapa kan? Oh, ini agak asing nih di agak di hidung itu. Dibilang bau tai ayam bukan juga. Dibilang juga kotoran manusia apalagi. Ini enggak tahu khas banget nih. Oh, ini kayaknya sih. Coba. Kayaknya ini nih. Betul. Teman-teman, ini asal iseng ternyata yang bikin bau ini itu kalau tidak salah bambu ya. Jadi ada bambu di sini teman-teman yang hasil direndam di kolam. Tahu teman-teman maksudnya untuk apa? Nah, ini untuk dibikin reng. Jadi awet nih kalau sudah direndam ini awet. Positifnya teman-teman direndam gini awet, tapi negatifnya begitu belum kering diangkat dari kolam itu baunya minta ampun, bikin semapur atau apa ya, jadi bikin pusing aja gitu ya. Tapi ini kalau udah kering nggak bau gitu. Ini bisa awet bertahan sekitar 10-20 tahun juga, reng dari bambu gombong gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjut. Thank you.
Oke teman-teman, kita jalan-jalan di kampung Bangkuong ini, nemu beberapa warga mau coba asar ajak main ya sore hari, lebih tepatnya jam 4 lebih berapa nih? Lebih 45 menit gitu. Oke, assalamualaikum ibu-ibu. Nah, senang sekali nih asar bisa ketemu sama ibu-ibu nih. Kita main-main ya, serius. Tapi santai gitu. Ibu, main-mainnya asar mau kasih pertanyaan, 3 pertanyaan. Nanti yang tidak dapat pun insya Allah akan dapat hadiah ya. Tapi yang dapat akan dikasih hadiah yang lumayan gitu insya Allah. Oke, siapin jawabannya. Pertanyaannya adalah, sebutkan 10 alat rumah tangga yang biasa ibu pakai, boleh? Ini dulu atuh. Ibu siapa namanya? Ibu Yuyu. Coba Bu Yuyu, 10 alat rumah tangga yang biasa ibu pakai. Satu. Entong. Satu. Entong. Entong. Dua. Piring. Tiga. Mutu. Empat. Cowet. Lima. Sendok. Enam. Sesodok. Sesodok. Tujuh. Katel. Katel. Delapan. Panci. Sembilan. 9 Seeng 10 oh, asepan betul. Ini Bu Beben. Coba Bu Beben silakan sebutkan 10 nih. 1 Sendok. 2 Anci. 3 Piring. 4 Tengkok. 5 6 7 8 9 10. Wah pandai banget. Ini Binci nih. Coba Binci. 1 Piring. 2 3 4 5 5
Skom. Deeng. 7. Langseng. 8. Asepan. 9. Hau. 9. Kompor. 10. Mangkok boleh. Sama teh saya, neng saya. Melanie, coba sebutin 10. Gak apa-apa, belum berumah tangga belum ya? Belum. Oke, gak apa-apa, tapi kan tahu. Silakan. 1. Cair. 2. Tutu. 3. Mangkok. 4. Piring. 5. Katel. 6. 7. 8. 9. Asepan. 10. Citel. Coba, citel. Wah, pandai walaupun ini calon ibu rumah tangga, insya Allah. Oke, satu lagi nih. Satu lagi ini sama Bibi, siapa namanya? Biuka. Biuka, 10 aja Biuka. Coba. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Gelas. Wah, pinter semuanya. Ternyata teman-teman bisa semuanya, tapi asal nggak enak tadinya udah disiapin mau 3 pertanyaan, sudah mainnya satu aja ya, jangan banyak-banyak, mending ngerebutin hadiahnya ya. Oke. Oke, sekarang untuk ngerebutin juara satunya, karena semuanya bisa jawab, jadi Asar kasih pertanyaan siapa cepat, dia yang dapat. Oke, acungkan tangannya, kalau yang ditunjuk baru jawab ya, untuk memperebutkan juara pertama. Oke, siapa Bupati Garut? Siapa Bici? Rudi apa? Kacanak penyangan ada tak? Oke. Okay. Rudi Gunawan, betul. Tepuk tangan buat Bici. Wih, Rudi Gunawan. Oh, berarti Bici. Oke. Okay. Baik, sebentar asal harus ngumpet dulu nih. Mau ngerebutin yang hadiahnya nih. Ngumpet dulu nih. Nih Benci, mau pilih yang mana nih untuk juara satu nih? Mau yang kanan atau yang mau yang kiri nih? Oke, mau yang mana nih dipilih? Pilih yang mana? Mau sebelah kanan atau sebelah kiri? Ini untuk juara satu nih. Tenang ibu-ibu yang lain dapat juga ya nanti ya. Mau yang kanan, kiri? Yang kanan, enggak yang kiri. Nanti menyesal loh. Yang gede yang kiri misalnya, mau ganti ke yang kiri. Atau yang kanan aja istiqomah. Yakin? Deal? Coba kameramen deal dulu, kameramen deal sama Binci. Deal dulu. Deal? Yakin? Enggak menyesal enggak? Oke, kalau lebih gede yang kiri? Enggak pindah lagi enggak? Oh, udah deal. Oke. Oke, teman-teman, kita lihat pilihan Ibu Unci ini ternyata kanan pilihannya. Sebenarnya yang kiri itu berapa sih hadiahnya? Oke, kita sama-sama lihat. Berapa ini? Oh ya, ternyata 100.000. Itu kira-kira yang kanan lebih gede atau lebih kecil kira-kira? Lebih gede. Oke. Okay. 50.000 buat Kak Binci. Ternyata ini. Oke. Okay. Pembelajarannya teman-teman, ibu-ibu semuanya, rezeki itu nggak pernah tertukar. Walaupun di depan mata kita, kalau bukan rezeki kita, ternyata nggak bisa ya. Walaupun di tarik ke sini, tetap aja istiqomah di rezeki kita. Oke, okay. Sama-sama. Oke, okay. Itu untuk adik-adik. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 6 sama siapa? Kalau yang gede jangan dikasih. Oke, okay, nanti ini 5 aja. Oke, okay, untuk semua ya. Untuk semua. 10.000 sama ya? 10.000 kalau yang ini kan senang satu lagi. 10.000 dapat. Oke. Okay. Oke, okay, teman-teman, permainan kita sudah berakhir di sini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di kampung ini. Teman-teman, terima kasih sudah menonton video Asar. Kalau memang video Asar dirasa bermanfaat dan sedikit menghibur, maka silakan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa tekan atau bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan video Asar yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa di kampung-kampung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.